Semak dan imbang akan menjadi antara modal kempen Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA dalam meraih undi di kerusi yang ditandinginya pada pilihan raya negeri PRN nanti. Ia bermaksud kemenangan calon parti berkenaan pada 12 Ogos nanti akan membolehkan wakil MUDA bersuara dalam Dewan Undangan Negeri DUN sebagai suara semak dan imbang. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata kemenangan calon MUDA penting bagi membawa suara rakyat dengan menjadikan sistem semak dan imbang dalam membantu pembangunan negeri. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena pelancaran Bilik Gerakan dan Jentera Muda DUN Bandar yang turut calonnya bagi DUN berkenaan Lokman Long dan Timbalan Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz di Kampung Cina di Kuala Terengganu pada Rabu. Syed Saddiq yang juga ahli Parlimen Muar mengakui bukan mudah untuk menang kerusi yang ditandingi. Namun ia tetap permulaan yang baik bagi parti berkenaan membawa politik baharu di negeri itu khususnya di DUN Bandar. Katanya MUDA menyertai pilihan raya untuk membawa politik baharu meskipun tidak ada dana yang luar biasa seperti blok politik lain yang lebih besar atau jentera pilihan raya yang besar. Terdahulu dalam ucapannya, Syed Saddiq percaya strategi dan bentuk kempen digerakkan Lokman mampu membawa perubahan kepada DUN Bandar pada pilihan raya itu nanti.